Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Keempat, menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa
dan keluarga isteri dengan cara yang sah sama. Kelima, tidak menyakiti isteri dari segi mental dan fizikal. Yang keenam, menjaga maruah diri dan maruah isteri. Manakala tanggungjawab isteri pula ialah, yang pertama, mentaati suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. Kedua, berusaha mempertingkatkan keterampilan diri dari sudut fizikal dan ilmu pengetahuan. Ketiga, menghormati kedua ibu bapa mertua dan semua ahli keluarga pihak suami dan sesiapa yang disukai oleh suami. Keempat, menjaga dan mendidik anak dengan sempurna dan pandai menyesuaikan diri dalam masyarakat. Kelima, tidak menyakiti hati suami. Keenam, menjaga maruah diri dan maruah suami. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kewaktuosaannya ialah ia menciptakan untuk kamu, yakni wahai kaum laki-laki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu, yakni suami isteri itu, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan, yakni yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang mahu berfikir. Thank you.
Saya sangat terharu, sangat happy, sangat bersyukur. Sangat bersyukur sebab semuanya berjalan lancar. Sebenarnya itu je lah yang saya minta. Semuanya berjalan lancar, dipermudahkan. So, tadi jadi study pun semuanya okey, semuanya ikut flow. So, sangat bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya berjalan macam yang dirancang. Family, friends of course bagi support yang best gila lah. So, nothing much to say except Alhamdulillah. Itu je lah. Satu lagi, terima kasih pada semua yang terlibat. Semua ahli keluarga, fotografer, videografer, catering, mana semua yang terlibat. Memang banyak membantu. Tidak ada macam ni lah majlis. Terima kasih banyak semua. Thank you.